Nah, bagi teman-teman, kalau misalkan lem ininya teman-teman nyarinya susah ya, lem pada baterainya susah seperti ini ya, jadi nggak mau merekat lagi, teman-teman bisa menggunakan plester hitam ya, yaitu di plester pada bagian sini ke arah bawah ya. Ini untuk HP Xiaomi Mi 4C ataupun HP lain, teman-teman cari akalan sendiri aja. Nah, ini kan posisinya seperti ini speaker, jadi ini taruhnya di bagian sini, ini aman ya. Kemudian sebelah sini juga dikasih ya. Kita potong dikit lagi ya. Kita menggunakan kaki seadanya aja karena tangan kita menggunakan yaitu merekam. Tempel di sini aja. Seperti ini. Jadi nanti baterai ini enggak kerak-kerak ya pada saat udah dipasang casing. Lalu ini pasang kembali kemudian dibaut ya. Oke, seperti itu sedikit informasi, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan klik subscribe ikuti channelnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan share ke teman-teman jika bermanfaat ya. Jadi ini kencang lagi baterai. Tadinya digini-gini dia lepas ya. Di sini di plaster, sini plaster. Oke, cukup sekian. Terima kasih.